Sidang hadirin, kita teruskan lagi pertandingan ini dengan menjemput peserta yang ke-10. Peserta yang ke-10 ini dilahirkan pada 9 November 1990. Kegemaran di masa lapang ialah membaca dan memasak. Bercita-cita ingin menjadi seorang pendidik dan tajuk pidato yang akan disampaikan ialah Cukai di Hujung Jari Anda, Jongki. Majlis dengan ini mempersilakan adik Sylvester Effendi, anak Nyalu. Kecil, jangan disangka anak. Besar, jangan disangka bapa. Terima kasih Tuan Peneraju Majlis yang dihormati sidang saksi komisi yang siap menjaga masa yang kita pegang dengan menyetap saat jam loncengnya. Guru-guru, dip-dip kehormat serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Ahli falsafah selalu berkata, retrospeksi, introspeksi dan langkah ke hadapan yang lebih cemerlang dan gemilang memerlukan kesedaran, kesedaran atas cukai di hujung jari anda, jemi. Begitulah tajuk pidato untuk pada pagi yang mulia ini. Sidang saksi komisi, wacana definisi. Menurut Kamus Dewan edisi yang ke-4, frasa cukai telah mendefinisikan sebagai bayaran atau sumbangan yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan untuk pembelanjaan negara. Manakala frasa ini juga bererti sistem penghematan secara elektronik, contohnya e-filing, yaitu aplikasi pengisian dan penghantaran borang secara elektronik melalui internet. Seterusnya, perumpamaan hujung jari disamaertikan sebagai komunikasi yang pantas dan tepat kerana hanya melalui e-filing, pembayar cukai boleh berinteraksi terus dengan lembaga hasil dalam negeri dengan hanya melayari internet. Sidang intelektual sekalian, sememangnya saya ingin mengajak hadirin sekalian supaya bersama-sama menggunakan kaedah e-filing ini. Aspek kita yang pertama, ini kerana aplikasi e-filing telah menjadikan proses penghantaran borang secara elektronik adalah lebih ringkas dan menarik. Tanpa mengira di mana kita berada, sama ada di rumah mahupun di tempat kerja, sama ada di kampung mahupun di bandar, dengan hanya melayari internet, seterusnya masuk ke laman web e-hasil, kita boleh menghantar borang kita cukai dengan hanya secara e-filing. Bagi individu yang bekerja, hal ini amat memudahkan mereka. Bak kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Tetapi sekiranya kita menggunakan kaedah manual, hal ini amatlah rumit. Bayangkan kita terpaksa membuang masa, duduk dan berdiri berjam-jam, menunggu-nunggu geliran. Malah menunggu-nunggu kita tidak perlu membuang masa untuk menghantar borang nyata cukai melalui pejabat pos Malaysia. Terima kasih lembaga hasil dalam negeri, 5 bintang saya berikan. Adalah lembaga Malaysia melakukan kesilapan dari segi pengiraan. Aspek kita yang kedua, di bawah lembayung kata, kaedah penghantaran borang secara e-filing ini adalah dijamin tepat berbanding dengan kaedah manual yang komplik dan rumit. Ini kerana sistem pengiraan data dan pengiraan cukai secara automatik melalui sistem kalkulator komputer adalah lebih tepat berbanding dengan kaedah manual yang kompleks dan rumit. Selain daripada itu, kesilapan kemasukan data juga dapat dielakkan. Ini kerana pembayar cukai itu sendiri yang mengisi datanya. Seterusnya, hanya pembayar cukai yang bijaksana sahaja, yang akan menggunakan kaedah e-filing ini untuk melarikan diri daripada kaedah menua yang begitu rumit dan kompleks sehingga boleh memeningkan kepala. Hal ini dibuktikan lagi dengan laman mikro bernama telah menulis seramai 1 juta lebih rakyat Malaysia menggunakan e-filing ini untuk membukakan pendapatan mereka sehingga larut malam pada 1 Mei 2009. Hal ini amat bertepatan sekali dengan moto yang menjadi pegangan kepada lembaga hasil dalam negeri, iaitu mesra, membantu dan memuaskan. Maka untuk
sebuah pertanyaan. Api kita yang ketiga, proses penghantaran borang secara elektronik ini juga dijamin selamat. Ini kerana pembayar cukai boleh menerima akuan penerimaannya dengan serta-merta setelah saja proses penghantaran borang ditandatangani secara digital berjaya dilakukan. Semestinya pembayar cukai itu sendiri akan mencetak dan menyimpan akuan penerimaannya sebagai untuk tujuan rekod. Hal ini amat berpatutan dengan seperti yang kita tahu. Lembaga hasil dalam negeri juga pastinya tidak perlu membuka sampul surat satu persatu yang berbunga-bunga daripada pembayar cukai. Malah mereka bolehlah fokus dengan kerja lain. Aspek kita yang keempat, proses bayaran balik juga boleh dirapati dengan cepat. Ini kerana jika dulu pembayar cukai terpaksa merayu-rayu, menangis-nangis menuntut cukai yang terlebih bayar daripada lembaga hasil, kini hanya satu bulan saja untuk lembaga hasil dalam negeri mengembalikan wang yang lebih kepada pembayar cukai dengan peraturan dan piagam pelanggan. Walau bagaimanapun, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil dalam negeri, Datuk Hasmah Abdullah mengatakan wang pembayar cukai akan dikembalikan dengan syarat borang diisi dengan lengkap dan potongan cukai tidak menimbulkan keraguan. Dan di sini, saya yakin bahwa dengan adanya kaedah e-filing ini, lembaga hasil dalam negeri mampu mengembalikan wang yang terlebih bayar kepada pembayar cukai. Jangan pula kita beranggapan bahwa lembaga hasil dalam negeri ini hanya pandai meminta-minta tetapi tidak tahu mengembalikan wang yang lebih. Kata-kata, pura-pura dalam tahu, pura-pura tidak tahu. Jangan pula kita beranggapan seperti itu, ya warga dewan sekalian, sidang intelektual sekalian. Andai saya pembayar cukai pada suatu hari nanti, sudah semestinya saya akan menggunakan kaedah e-filing ini untuk sebagai pilihan saya. Dan sedarlah bahwa sikap pembayar cukai yang sudah lama dengan cara lama dan enggan menerima transformasi merupakan satu cabaran besar yang harus diatasi oleh lembaga hasil dalam negeri. Ingatlah bahwa teknologi tidak menunggu kita, kita yang harus mengejar teknologi. Janganlah sebagai seorang pembayar cukai yang bijaksana dan penuh berguna, kerana cukai di hujung jari anda, jom i. Sekian, salam pidato, pencetus sedia, penjana minda, warga SMK sekini.